Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali meskipun masih melalui YouTube. Ya, anak-anak, kita tentunya sudah rindu untuk memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai kebaktian Sekolah Minggu GKI Kediri dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Tambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang lain, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Jika berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh mengikuti kebaktian Sekolah Minggu GKI Kediri meskipun masih melalui YouTube. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami, terutama hati pikiran kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Usir segala kuasa kegelapan Tuhan yang akan mengganggu jalannya kebaktian sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, anak-anak. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati apa? Iya, pinter memperingati hari penyalipan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak mati terus, tapi bangkit ya. Tuhan Yesus disalib karena cinta kepada kita, cinta kepada anak-anak semua. Baiklah anak-anak, seperti apa yang Bunun katakan tadi, Tuhan Yesus tidak mati terus, tetapi hidup. Ya, kita puji nama Tuhan dengan lagu Hidup Selamanya. Hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Hidup selamanya. Life, life. Hello.
alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive. Oh, hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah, ku hiduplah. Iya anak-anak, Tuhan Yesus gak mati terus tapi hidup untuk keselamatan kita. Itu tandanya Tuhan itu kasih atau sayang kepada kita semua. Siapa yang merasa disayang Tuhan? Iya pinter, semua disayang Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah. Semua puji nama Tuhan dengan berdiri. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Jelas nama Tuhan. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya anak-anak, kita sudah diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan persembahan dengan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan
sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, beri dengan rela bahwa persembahan datanglah segera. Baik anak-anak, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati mama papa kami, sudah memberkati kami semua. Biarlah Tuhan persembahan kami berguna untuk pelayanan Tuhan, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memakai persembahan ini untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam namamu saja. Amin. Iya anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan, telinganya semua dibuka, mulutnya dikunci, duduk yang manis, kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa, ya, sikap berdoa yang benar. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami. Bapa di surga, bukalah mata, hati, pikiran kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga Roh Kudus memberkati anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu di dalam kehidupan hari lepas hari kita dihadapkan atau dihimpit oleh rasa takut dan sukacita. Bahkan kadang takut dan sukacita ini bisa bersamaan. Contohnya, ketika mamah-mamah kalian mau melahirkan kalian, mamah merasa ketakutan kalau proses kelahiran buah hati tidak berjalan lancar. Tetapi juga mama merasa sukacita karena akan hadirnya buah hati. Hadirnya kalian semua ada di bumi ini. Contoh kedua, ketika kalian yang sudah sekolah kelas 1 sampai SMP ya, bahkan SMA, ya, ketika mau menghadapi PAS, penilaian akhir semester, mau kenaikan kelas, kalian takut, cemas, aduh saya nanti bisa enggak ya ngerjakan, nanti sulit enggak ya. Tapi bersamaan kalian juga merasakan sukacita. Kenapa? Karena kalian berarti mau naik ke tingkat berikutnya. Nah, anak-anak, seringkali ketakutan dan sukacita itu datang beriringan, atau seringkali di dalam kehidupan kita ada ketakutan juga ada sukacita. Nah, kisah di dalam Alkitab pada minggu ini, ya anak-anak, kita merayakan apa ya minggu kemarin di gereja? Iya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, perikop ini ya, di sini dituliskan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka datang menjenguk kubur. Nah, anak-anak, ketika di dalam perjalanan, kemudian terjadilah fenomena alam. Yaitu terjadi apa kalau kita tadi menyimak di sini pada ayat yang kedua? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, sebab malaikat Tuhan turun dari langit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika gempa bumi, malaikat tadi dikatakan turun. Kemudian di ayat yang kelima B, kalau tadi menyimak ya, Bu Heni bacakan, "Janganlah kamu takut." Di sini malaikat menyampaikan kepada perempuan tadi yang mau menjenguk ke kubur.
Kenapa jangan takut? Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Siapa ia yang dimaksud? Ya, kalian simak di sini ya. Ia ditulis dengan I besar. Siapa berarti? Tuhan Yesus. Malaikat mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, anak-anak, ketika perempuan tadi yang mau ke kubur Yesus, mereka di jalan bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu menyampaikan di ayat yang 5, ayat 5b, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, anak-anak, malaikat di sini tahu bahwa perempuan tadi ya datang ke kubur untuk menjenguk kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa bunga-bunga, tetapi karena setelah sampai di sana kubur kosong. Ia menandakan apa anak-anak? Ya, Tuhan Yesus tidak ada. Kemudian malaikat tadi menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah anak-anak, perempuan tadi segera mereka pergi dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Ya, dia telah mendahului kita semua ke Galilea. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, si perempuan tadi bersamaan mereka takut dan sukacita. Kenapa takut? Karena ketika melihat kubur itu kosong. Tetapi malaikat tadi menyampaikan, kemana? Tuhan Yesus bangkit. Jadi ada rasa takut dan sukacita. Iya, ternyata Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak-anak, nasihat ini menjadi nasihat yang relevan sampai kapanpun, bahwa takut dan sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ayat 7 tadi mengatakan bahwa ia Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar itu, perempuan tadi cepat-cepat mereka lari. Mereka memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ya, sama seperti judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pergi dan kabarkan kepada saudara-saudaraku. Nah, ketika perempuan tadi, siapa tadi namanya? Ada di ayat yang ke-1, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Iya, ketika mereka berlari-lari memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus menemui mereka. Dan Tuhan berkata, salam bagimu. Kemudian perempuan tadi memeluk kaki Tuhan dan menyembahnya. Maka kata Yesus, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea.
Anak-anak yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu mayoritas dari Galilea. Di Galilea lah Tuhan Yesus juga menghabiskan waktu untuk pelayanan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, ketika Tuhan Yesus bangkit, seperti judul juga merupakan perintah kepada anak-anak Tuhan. Pergi dan kabarkanlah kepada saudara-saudaraku. Mari anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita mewartakan kepada semua orang, karena Tuhan sudah bangkit. Sebagai ayat hafalan diambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Bu Heni bacakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini sebagai ayat hafalan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Anak-anak, mari kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu bahwa firman-Mu sudah selesai kami dengarkan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap berkarya di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus, kabar sukacita ini kepada orang lain, supaya semua orang tahu Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, semua sudah mendengarkan firman Tuhan? Iya, sudah, pinter. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mati terus, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang, sudah mengalahkan maut. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dah bangkit. Haleluya, dah hidup. Haleluya, dah naik rahu Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dah bangkit. Haleluya, dah hidup. Haleluya, dah naik Rahu Kudus turun. Ayo kita ulangi lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Rahu Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
Haleluya dan naik Roh Kudus turun. Haleluya dan naik Roh Kudus turun. Haleluya dan naik Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini sudah memuji nama Tuhan, sudah mengucap syukur, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, karena kita sudah memperoleh kemenangan, kita wajib mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kebaktian ini. Mari kita berdoa untuk doa penutup. Tangan dilipat kembali, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian Sekolah Minggu GKI Kediri meskipun masih melalui YouTube. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, terutama dalam belajar kami, dalam kami bergaul. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Berkati Tuhan, mama papa kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, diri kami, dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.